Oh iya, kok udah tidur? Belum, masih sedang nyalain kita mati. Tolong ya, Bi. Kasih, Bi. Lagi apa, Luka? Lagi main apa, nak? Main derby ya? Luka gak pengen tahu kabar bunda hari ini, sayang? Gak pengen tahu bunda mau apa, nak? Hah? Nih, coba lihat bunda. Coba lihat bunda. Coba tebak dulu apa. Lihat ya. Pasti Luka suka. Buat Luka. Main ya. Luka suka kan, sayang? Iya kan? Usahakan anak ibu agar jangan fokus pada satu hal saja, karena nantinya si anak bisa menjadi terobsesi pada satu hal itu saja. Bibi, Luka di mana? Sedang di kamar, Bu. Terima kasih ya, Bi. Luka, sayang. Sudah bawa hadiah loh untuk Luka. Coba lihat, sayang. Pasti Luka suka, nak. Lihat coba. Bonekanya lucu. Lihat, sayang. Suka? Suka nggak? Luka pasti suka kok. Coba lihat. Anda pinjam dulu ya. Coba lihat. Bagus kan? Lucu kan? Lucu kan sayang? Coba juga peluk. Peluk. Yuk, yuk. Sekarang ikut bunda. Main di dalam ya. Main boneka baru. Yuk. Luka.
udah gak sayang lagi. Karena luka udah gak butuh, luka gua. Luka jahat. Boneka beruang gak sih? Kamu kenapa sayang? Udah malam. Apa Bunda yakin dulu kan gak pernah punya boneka beruang? Yang warnanya coklat, ada pitanya warna pink, sama ada tulisan luka di bagian perutnya Bunda. Punya gak sih? Waktu itu kan luka masih berusia 5 tahun. Bunda, kenapa ada bisa ingat hasil Bunda, itu ya? Bunda, kok malah lamun? Bunda, luka tanya Bunda. Bunda malah lamun. Sayang lupain ya, sekarang kamu bubuk sama Bunda. Tapi Bunda. Udah, sekarang bubuk sama Bunda, lupain. Semua itu cuma tapi... bubuk kamu aja ya, cuma hayalan kamu aja ya. Udah, ah, tapi Bunda. Bubuk sama Bunda, udah sekarang bubuk sayang. Udah, lupain ya. Tapi pergi diantar Pak Mongko ya. Gak boleh sore-sore pulangnya. Ya Bunda. Janji. Janji deh. Janji ya. Dia gak bakal bisa hidup normal layaknya orang Itu sudah anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur, Bu. Neng sudah jadi anak yang pintar dan cantik. Iya, ya, Bu ya. Syukurlah.
bentar lagi nyampe kok.